Pemirsa, cegah penyebaran virus PMK pada hewan ternak sapi maupun kambing di Kabupaten Cianjur. Petugas gabungan melakukan penyekatan kendaraan pengangkut sapi dan kambing di setiap perbatasan. Penyekatan difokuskan pada kendaraan yang membawa sapi seiring merebaknya virus PMK yang menyerang sapi ternak dari luar kota Cianjur. Merebaknya wabah virus PMK di berbagai daerah, Dinas Peternakan dan Forkopimda Cianjur menggelar penyekatan di setiap perbatasan. Operasi ini difokuskan terhadap kendaraan-kendaraan pengangkut sapi dan kambing yang masuk dari luar Cianjur. Setiap kendaraan yang didapati membawa hewan ternak tersebut dihentikan oleh petugas untuk diperiksa dan diminta agar pengemudi menunjukkan surat keterangan kesehatan hewan. Jika pengemudi tidak bisa menunjukkan surat tersebut, petugas pun terpaksa memutarbalikkan kendaraan agar kembali ke daerah asalnya. Penyekatan dalam operasi terpadu pemeriksaan virus PMK pada sapi dan kambing ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus PMK yang masuk dari luar daerah Cianjur yang dilakukan di tiap perbatasan Cianjur-Sukabumi, Bandung, Purwakarta, dan Bogor. Hal ini dilakukan seiring merebaknya virus tersebut di berbagai daerah. Hingga saat ini di Kabupaten Cianjur tercatat ada 4 ekor sapi yang terkonfirmasi virus PMK dan saat ini tengah dilakukan isolasi di peternakan. Kalau virus PMK ini sebetulnya tidak menular ke manusia, namun untuk hewan yang berkuku genap, terkena dampak ke yang lainnya itu cepat, sangat cepat sekali. Untuk masyarakat agar tidak panik, tidak cemas, karena pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah masuknya, terutama untuk Kabupaten Cianjur, kami berusaha sekuat tenaga untuk mencegah masuknya virus PMK ke Kabupaten Cianjur. Pak, jika di dalam penyekatan ini ada pengendara yang mengangkut sapi, apakah nantinya akan diputar balikan begitu, Pak? Betul, jadi kita akan lihat kalau sapinya sehat, membawa surat SKKH dan surat lainnya, kami akan persilakan masuk kalau sehat. Kalau ditemukan sapi atau hewan yang sakit, kami akan putar balik. Dinas Peternakan Cianjur meminta masyarakat untuk tidak panik karena virus PMK tersebut tidak berbahaya bagi manusia, terutama virus ini akan cepat penularannya terhadap hewan sejenisnya. Heri Setiawan, Bandung TV.